Banyumas, kadakan Wakil Bupati Banyumas, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Pimpinan Dinas Intansi, kalebet unsur muspida satu panonjong ingkang dere agen. Sampun tumuju wonten kasaranaken Raden Joko Kaiman Bupati Banyumas kabin sebisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara siarah wonten pasaran ageng Raden Joko Kaiman Bupati Banyumas kaping sepisan selebeting ambal warso kaping kawan atus kawan doso enam adeging projo Banyumas keleres ing dinten jumapon katiti suryo kaping 17 Februari warso kaliwu 17 kawiwitan amri sampunaning ditilaksana sumangga acara kita boko ingkang sanes Islam supados njumbangaken dening kagem Islam. Monggo acara menika kita boko kanthi lafal basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ajengaken acara kaping kalih pamedar sabda utawi pangendika saking Bupati Banyumas dumateng panjenengan Bapak Insinyur Haji Ahmad Husen mangga dipun aturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemimpin, para sesepuh cinta berdiri, para mengendali praja, para kadang sedulur KPS cinta hormati. Alhamdulillah, ya amin. Hujan puji syukur mari kita aturakan mari kesana Gusti Allah sinis aleh kira-kira kenikmatan mari pula dan panjangan kabeh sehingga menangkan tepi penangan berbaring kabupaten Banyumasin kaping 446 Y dinegi bisa siarah nang makamnya suwardi kanjeng adipati warga utama loro nang makam bawah siarah ye dudu arep ngaguna-gunakan simbis suwardi anangin melidi mujudakan penyak enak maring para leluhur simbis akeh dharma batine khususnya mari kabupaten Banyumas sing siki katon midada lestari kalis sing cakin tabira kula panjenengan siaran kene saperlu donakan mari panjenenganipun sing wis suwargi muga-muga kabeh amale ditambah nang Gusti Allah yang kurangi dosa lan kesalahane uga oleh panggonan sing apik sebadan karo amalan baktine sanalika esih sugeng nalam dunia kula lan panjenengan kabeh sing dadi jejerin anak putu muga-muga oleh dalan sing bener yang kue dalan sing dilindungi Gusti Allah supaya pada bisa nerusakan gagasan luhur suwargi kanjeng adipati Prapat kula kanjengan kabeh kudu duwe rasa tanggung jawab gula bentah bangun dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas sing bisa marek, bisa waras, bisa wasis uga gula budaya sing luhur seluruh kabupaten sing tak terhormati ada dasar perda nomor 10 tahun 2015 tanggal 2 Februari 2017
Kabupaten Banyumas umurnya wis 466 tahun. Ya pemilih tanggal walaupun Februari 1571. Waktu Raden Cokaiman diusut ke Sultan Pajang jadi adipati warga utama Lorong. Tiga sisugeng panjangannya konakan Dharma Bakti sing luhur orang buwe pangke kanggo kepinginane dhewek tok. Amin kabeh kanggo bisa luar kalbi kumrahi para kawula. Waktu jenengan adipati resaba kabupaten Kapalang dadi papat dipasrahkan lagi di BP ini. Panjenengane malam ini pada pejabat sing sebanjir dibangun dari kabupaten sing sikine jenenge Kabupaten Banyumas. Mereka yang gue kanjeng adipati warga utama Moro di pari ini bilang adipati merapat sing tegese adipati sing ikhlas bagi orang-orang kabupaten Wirasaba dari Pakang Parang Jepwe Bandar pertambahan Merden Wirasaba dan Kejawar utama sikine dijenengi Banyumas. Kula dan panjenengan kabeh kudu ngadani apa nyontok sifat sing luhur. Yeah. Kanjeng adipati warga utama Loro sawijining panguwasa sing ana duwe sifat sakah ngakai gunabana lan kanguwasa. Nanging pancen mikirna para kawula ora perlu mikir awake dhewe. Jaga kerukunane para adang men aja baca bubra atau waksa suruh-suruhnya mengapai sing tak tersani. Kabupaten Banyumas sing wis karintis dari para leluhur di Sahara tambah maju dan sakabehane aja nanti lingsir senajan anak ewak-ewakin jaman kanggo gayuh kabe mau mestine kudu dilakoni kanthi budidaya kabe rayaan baja lan kabe kaula ateges pandeganing pamarentah lan masyarakat kudune lan kudu bisa bareng-bareng mikirna kahanan baja saek kabe ya manggolong manggolai karep. Tadi orang yang ngarep si pokasannya maratna batu dan batu ton lan dadek nakna cerah menawarnya pada cerah benar-benar mokal kita iwan lukur gue bisa sebada ulangnya ayo bisa baca resi apa sih dari ulangnya RPKP sepanjulnya tidak tetan berusut berusmerti gue budidaya makaryo tau makarya bangun dan mewujudkan kabupaten Banyumas sing lebih maju warga masyarakat yang sejahtera bisa war, bisa waras, bisa wasis pasar kulit, kulit rukun dan kukung royong bukan budaya sing luhur terus gue katresnan berasa syukur kali Gusti Allah suruh-suruhku kabeh sing hormati lan sing katresnani lan sing pansah dene perhatian lan dalan sing bener tekan Gusti Allah. Cukup semua sih perlu teraturakan berpilih anak selaih anak yang tak ada dune anggun kumatur mari majelan kape ini yang dari pengatur si nakeh mayur ayo bareng-bareng murun
paling alasannya Gusti Allah. Moga-moga kalau ada kabeh oleh dari kekuatan kalau terus makaryo, kalau terus melalui dan terus ikhlas, terus kerja sing keras, kerja sing akeh, kerja sing bener, mujudakan bayi masing melalui kabeh. Matur suwun, amin. Dirgahayu Kabupaten Banyumas. Kelihatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di makam Raden Joko Kaiman, yaitu tempat diselenggarakannya ziarah dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Banyumas yang ke-446. Dan Raden Joko Kaiman ini merupakan bupati pertama Kabupaten Banyumas, yaitu pendiri Kabupaten Banyumas. Dan tadi juga Pak Bupati sudah hadir, jadi Pak Bupati Ahmad Hussein, kemudian Wakil Bupati Banyumas, kemudian juga Forkompinda, ada juga kepala, ada juga Wakil Bupati Banyumas, kemudian juga Forkompinda yang sudah hadir di kegiatan ziarah makam Joko Kaiman ini. Jadi tadi Bupati sudah sekarang sedang berlangsung prosesi doa bersama yang dipimpin oleh juru kunci makam Raden Joko Kaiman. Dan di samping saya juga sudah hadir, yaitu Pak dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Banyumas, yaitu Pak Des Jatmiko, yaitu Kasih Kebudayaan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas. Pak Jatmiko, mungkin bisa dijelaskan di kegiatan hari ini dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Banyumas, yaitu ziarah di makam Raden Joko Kaiman. Ya, betul. Ya, jadi hari ini kita melakukan doa bersama dan berziarah di makam Bupati Banyumas yang pertama, Raden Joko Kaiman. Tadi persiapan sudah mulai sejak jam 7 pagi. Ini sedang berlangsung doa dan nanti akan dilanjutkan dengan ramah tamah di pendopo Kecamatan Banyumas. Pak Jatmiko, tadi yang hadir kita lihat siapa aja Pak yang tadi yang hadir yang diundang dalam kegiatan ziarah ini dalam rangka kegiatan tahunan ya Pak ya? Yeah. Jadi ini yang utama adalah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, lalu Muspida, kemudian dari pimpinan dewan beserta jajarannya, kemudian dari dinas instansi terkait termasuk tokoh masyarakat lingkungan dan pimpinan-pimpinan wilayah yang ada di sekitar sini, termasuk masyarakat yang ada di sekitar makam Raden Joko Kaiman. Sebenarnya prosesi ziarah ini seperti apa sih Pak? Rentetannya seperti apa? Tadi kan saya sudah doa bersama. Nanti berikutnya acaranya apa lagi nih Pak? Nanti akan tabur bunga, kemudian nanti ada masing-masing mendoakan secara pribadi. Jadi intinya sebagaimana adat orang Banyumas, jadi kalau ke makam leluhur itu biasanya mengirimkan doa kepada leluhur yang sudah sumare atau sudah dimakamkan, juga berdoa untuk diri kita sendiri agar nanti Tuhan bisa memberikan kita masa depan yang lebih baik, dan sekaligus kita juga menaburkan bunga sebagai pertanda bahwa kita akan selalu mengingat jasa-jasa daripada pendahulu kita, sehingga kita ke depan bisa meniru apa yang sudah beliau tanamkan ke wilayah Banyumas dan bisa lebih baik ke depannya. Demikian. Oke, nanti setelah acara kegiatan ziarah di Raden Joko Kaiman ini kan kita nanti akan ada acara tasakuran di pendopo di Pulikasi Panji. Seperti apa nanti di acara di sana Pak? Jadi nanti kita akan tasakuran, sedikit berdoa lagi nanti di sana sebelum melakukan makan bersama dengan tumpeng, dan juga ada pementasan wayang ruwat bumi nanti di sana yang akan dilaksanakan mulai nanti sekitar jam 9, nanti akan di ini sampai dengan jam 11 siang. Nanti sebelum Jumatan wayang berhenti, kemudian nanti kita akan istirahat untuk menunggu acara selanjutnya, yaitu kirab duplikat Saka Guru Pendopo Sipanji. Oke, okay. Oh, ini untuk kirab duplikasi Panji kan juga rentetan kegiatan juga ya Pak. Ini nanti rutenya dari pendopo duplikat ini diarak menuju pendopo Sipanji Pak. Rutenya mana aja Pak nanti? Jadi nanti rutenya kita dari Kecamatan Banyumas ke utara melewati Jembatan Serayu, kemudian melalui Kecamatan Kalibagor, eks pabrik gula Kalibagor, lalu Kecamatan Sokaraja, nanti kita belok ke arah barat menuju ke arah Rumah Sakit Margono, nanti sampai
titik Tugu Adipura, kita belok ke utara menuju ke arah Pasar Wage. Dari Pasar Wage nanti kita ke barat lagi sampai ke alun-alun Purwokerto atau alun-alun Pendopo Bupati Kabupaten Banyumas. Oke, jadi nanti untuk masyarakat yang mungkin bisa menyaksikan di jalur-jalur tadi, Pak ya. Iya, dan kami juga berharap nanti separuh jalan itu harus tetap jalan, karena jangan sampai nanti ekonominya terganggu karena masyarakat saking semangatnya. Sehingga pesan kami agar desa-desa setempat yang kelewatan ikut menjaga masyarakatnya agar tidak mengganggu lalu lintas yang berjalan. Terima kasih Pak Jatmiko ya. Terima kasih Mas. Dan pemirsa, ini di lokasi tempat ziarah di makam Raden Joko Kaiman ini juga ratusan masyarakat sudah berkumpul. Jadi warga di sekitar makam ini sudah berkumpul, dan biasanya nanti setelah acara bupati selesai tabur bunga, nanti bupati akan menyapa masyarakat yang sudah berderet di depan makam Raden Joko Kaiman. Nanti kita akan lanjutkan laporan dari kegiatan ziarah dalam rangka peringati Hari Kabupaten Banyumas yang ke-446. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasin dan pengalirasi akhirnya sama sama dengan tahlil. Ini berpilih, macam pilihnya berpilih. Ya, tadi dalam sambutan ini Bupati Banyumas juga mengajak kepada masyarakat datang untuk mengambil hikmahnya di samping untuk mengenang jasa Bupati terdahulu, juga sebagai bentuk introspeksi diri dan rasa untuk menghargai bagi para pendahulu. Dan diinformasikan juga pemirsa, nanti sore di sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat itu dijadwalkan prosesi boyongan kabupaten dari Kecamatan Banyumas ke Purwakarta. Untuk rutenya sendiri akan ditempuh dari Pendopo Kecamatan Banyumas menuju Kalibagor, kemudian istirahat di Korem 071 Wijayakusuma melewati Jalur Sokaraja, kemudian melewati Air Mancur Berkoh, kemudian melalui Pasar Wage, Jalan Jenderal Sudirman, Alun-Alun Purwokerto, dan finish di Pendopo Sipanji, Kabupaten Banyumas. Jadi untuk masyarakat mungkin yang ingin menyaksikan langsung kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang ke-446, Anda mungkin bisa langsung menyaksikan ya di rute-rute yang tadi sudah saya sebutkan. Dan ini suasana juga masih berdesak-desakan tapi tetap terpantau rapih ya. Masyarakat pengen atau ingin bersalaman langsung dengan Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas, juga para pejabat yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas. Ini merupakan tradisi yang sudah biasa dilakukan setiap kali kegiatan ziarah di makam Raden Joko Kaiman di Desa Dawan, Kecamatan Banyumas. Ini saya juga sudah bersama salah satu warga Desa Dawuhan, yaitu yang berada di lokasi sekitar makam Raden Joko Kaiman. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Bu, dengan Ibu siapa? Nasira. Bu Nasira, ini memang setiap tahun warga kalau misalnya ada bupati ziarah ke sini selalu ngantri seperti ini ya, Bu? Iya. Tadi salaman dengan Pak Bupati? Nggak tahu yang mana bupatinya. Tapi ini dengan siapa aja Bu tadi ke sini? Ya, sama orang-orang sekampung lah. Dari jam berapa tadi ngantri nunggu Pak Bupati? Jam tengah sembilan. Setengah sembilan ya. Oke, Ibu, mungkin dia harapannya dengan kegiatan seperti ini gimana, Bu, dari warga sekitar? Ya, kegiatannya apa ya? Apa namanya? Lebih tertib ya? Ya, lebih tertib, lebih ini namanya antrinya apa? Ya, teratur, ya? Ya, lebih teratur. Ibu, ada harapan nggak di Kabupaten Banyumas ulang tahun yang ke-446 sebagai warga masyarakat Banyumas yang disampaikan pada pemerintah Kabupaten Banyumas seperti apa? Apa ya? Harapannya Banyumas lebih maju, lebih bagus, ya ke masyarakat lebih peduli. Ya. Oke, pemirsa, dan ini masih berlangsung kegiatan membagi-bagikan uang. Jadi masyarakat tadi sudah menerima uang dari Bupati Banyumas dan dari Forkompinda juga. Dan ini rombongan Bupati Banyumas beserta Wakil Bupati Banyumas dan Forkompinda ini akan dilanjutkan ke Pendopo Duplikasi Panji. Nanti di sana akan dilaksanakan kegiatan tasyakuran dan kemudian juga ada pagelaran wayang kulit itu. Dan kemudian nanti sore harinya kita juga akan menyaksikan langsung kegiatan boyongan kabupaten. Jadi nanti ada boyongan duplikasi Panji yang nanti akan diarak dari Pendopo Duplikasi Panji menuju ke Pendopo Si Panji di Purwokerto.